Halo guys, kita akan memainkan game mini block craft lagi guys. Kita akan memetik kayu dulu. Kita memetik kayunya sampai habis guys. Oke, kita akan memetik kayu. Setelah itu, setelah siap, gua akan crafting menjadi planks guys. Lalu aku akan membuat rumah guys. Oke, kita cari tempat dulu. Oke, kita crafting dari kayu buat rumah di kayaknya di sini deh. Bagus. Kita buat rumahnya kecil aja guys. Oke, ini sangat kecil. Ini enggak mungkin muat orang ya guys. Bahkan letak barang saja susah guys. Ini kok salah ini. Oke, kita lanjut buat rumah. Oke, kita buat tempat tidurnya. Oke guys, kayu gue tinggal 18 guys. Kita akan membuat crafting table, lalu membuat stick, lalu membuat axe ya guys, lalu lanjut petik kayu. Oke, kita buat stick, lalu buat axe ya guys. Oke, kita akan membuat axe, lalu memetik kayu. Oke, kita akan memetik kayu yang ada di sana dan mengubahnya jadi planks lagi guys. Lalu lanjut membuat rumah ya guys. Kita akan lihat dulu. Oke, kita akan petik kayu menggunakan axe kita sampai hancur. Oke guys, kita akan hancurkan daunnya guys, dan kita akan hilangkan semua kayu yang ada di pohon ini guys. Kita ambil lagi kayunya. Oke, kita akan mengambil kayunya guys. Oke, kita akan naik ke atas sedikit. Oke, kita akan naik ke atas. Oke, kita akan gundulkan pohonnya. Iya guys, gue cari kayu lagi. Oke, kita akan cari kayu dulu. Oke, kita akan cari kayu putih biar sama guys. Oke, ada keledai. Oke, kita hancurkan kayunya. Aduh, X kita hancur guys. Kita akan membuat planks. Guys, kita akan dapatkan planks berapa itu guys? Gua nggak tahu juga guys. Oh, aduh sakit guys. Kita akan melanjutkan membuat rumah. Oke, kita akan melanjutkan buat rumah. Kita buat apanya guys, apanya namanya tuh. Kita perbesar dulu lah karena ini rumahnya kecil banget guys. Oke, kita akan membuat X satu lagi. Oke, kita akan membuat lagi. Oke, kita akan X lagi. Oke, sudah kita buat. Hancurkan yang salah ini. Sangat kecil guys.
ini bisa ditaruh sesuatu. Kita akan buat tiang-tiangnya. Oke, 4 saja. Oke, kita buat dindingnya ya, guys. Karena dinding ini sangatlah berguna, guys. Kalau tanpa dinding, waduh, hujan lagi. Kalau tanpa dinding, kita bisa dimakan hewan buas. Ya, guys, karena di sini tuh banyak banget hewan buas, guys. Oke, kita terlebih dahulu. Aduh, kayu gue habis. Oke, kita akan buat lagi. Ya, guys, kita akan buat. Lalu kita akan membuat atapnya. Wih, aduh. Sakit, kaki gue sakit, guys. Oke, aduh, salah. Oke. Kita akan pasang lalu letak sini. Aduh, rumahnya kekecilan. Dikit lagi, guys, 2 balok lagi. Oke, selesai. Kita buat yang atasnya. Nah, aduh, tinggal 1. Mari kita buat pintu. Tapi kita pindahkan ke dalam dulu, guys. Kita buat pintu. Oke. Kita buat pintu, guys. Oke, sudah selesai. Kita pasang pintunya. Guys, salah. Lantainya belum kita ganti, guys. Hancurin pintu, hancurin bawah lantainya, lalu baru pasang pintu. Nah, baru bagus. Oke, guys, kita akan mengganti lantainya ya, guys. Kita akan mengganti lantainya. Oke. Kita membuat yang namanya sofa. Kita akan mengubah lantainya secepat mungkin, guys. Oke, guys, kita akan hancurkan. Oke, hancurkan. Lalu kita akan mengganti dengan kayu, guys. Ya, kayu gua ada 31 ya, guys. Ayo, tinggal berapa kira-kira? Ayo. Oke, guys. Oke. Kita akan buat. Jadi, guys. Oke, guys. Sekian dulu videonya, guys. Mungkin di episode berikutnya kita akan